Saya yakin Ugo adalah salah satu seniman yang hebat lah untuk di Indonesia gitu. Mudah-mudahan yang lain-lain seniman muda ini bisa ikut menjadi seniman yang baik. Bisa membuka cakrawala aku tentang seni rupa. Hanya sayangnya itu kok enggak banyak gambarannya dewe gitu. Rasa apa ya, miris mungkin ya, atau ngeri mungkin ya lihat kuda-kuda digantung atau disembelih gitu. Ya full energi ya, ini full energinya Ugo mungkin. Keberanian Ugo, kejujuran Ugo dalam berkarya tampak di sini. Cukup ekstrim gitu. Kuda-kuda ini membunuh Ugo. Sangat brilian. Saya merasakan sadis banget kesakitannya ini. Ugo sekali. And a strong emotion to see this. Ya gila. Ya gila banget, bagus gitu. Ya heboh lah ya. Ugo hilang di sini. Wow, keren. Menurut saya luar biasa lah. Ini kan bukan pameran seni rupa. Gak ada manfaatnya bagi saya. Berani nyerempet-nyerempet bahaya. Ya. Tapi karya-karyanya luar biasa. Dia bisa beda dengan yang lainnya. Sangat brilian. Kelihatan aneh. Disitulah apa kebesarannya Ugo. Wah, aku salut deh sama kuda-kuda seperti ini. So it's a very interesting combination. Ya sayangnya pemeriksa dia tidak banyak menggunakan ini. Itu baik atau jelek ketok ekspresinya. Terima kasih. Keberanian Ugo, kejujuran Ugo, kesakitannya. Dalam berkarya tampak sekali. Apa pertanyaan Ugo? Kuda-kuda ini membunuh Ugo. Saya merasakan sadis banget. Yang paling sangat brilian. Paling kuitis. Paling kuitis. Keberanian Ugo, kejujuran Ugo. Dalam berkarya kesakitannya. Kuda-kuda ini luar biasa. Kuda-kuda ini membunuh Ugo. Thank you.
mengendalikan
sekjen juga atas kebutuhan pengkhianatan dan tragedi dari manusia itu sendiri. Saya Mas Tari dari dan saya menganggap Hugo adalah salah satu seniman yang harus diperhitungkan dalam perkembangan seni rupa kontemporer di Indonesia. Saya merasa bahwa Hugo adalah seniman besar dan saya sangat gembira bahwa hari ini saya bisa membuka pameranannya. Dan ini adalah sebuah saya kira sebuah romantisme daripada artis yang harus kita jaga. Demikian dong, saya juga bakal ini dan selamat ini bagi lagi. Saya kira ini fase perkembangan estetik Hugo yang cukup ekstrim gitu. Artinya pertama dia fokus secara tematik tentang kuda. Yang kedua saya kira visualisasi yang muncul ini sudah melepaskan dari persoalan-persoalan yang selama ini cukup bagi saya cukup mengganggu. Artinya pameran harus lukisan, pameran harus punya tendensi apa komodifikasi pasar. Saya kira itu lepas dari persoalan-persoalan seperti itu. Nah, saya kira ini yang memungkinkan bisa menjadi presiden baik bagi seniman yang lain. Jadi mereka tidak hanya sekadar melukis, tidak sekadar puas dengan bentuk-bentuk capaian estetik lewat medium yang monoton, yang itu saja. Nah, saya kira Hugo sudah masuk pada pola estetik yang saya kira cukup ekstrim. Saya kira itu. Selamat Hugo. Mungkin salah satu yang paling pertama-tama mungkin mengkoleksi dia punya karya lukis pada waktu itu. Dan memang sudah dulu karya-karyanya itu bagi saya sih menarik karena dia selalu punya ide-ide yang orisinal dan aneh. Karena orangnya memang lain dari yang lain, agak aneh juga gitu. Ya, setidaknya berani berbeda dengan yang lain seperti apa yang kita lihat di sini. Ya, ini juga penuh risiko kan. Dia memang orangnya berani nyerempet-nyerempet bahaya. Ya. Seperti pameran seperti ini bisa-bisa ini bisa didemo sama orang-orang pencinta binatang gitu. Tapi memang saya bilang dia memang mempunyai suatu perasaan apa estetik yang sangat tinggi. Jadi walaupun kelihatannya apa sadis tapi toh segi estetiknya itu tidak pernah ketinggalan. Jadi walaupun dia mengatakan ya ini seniman yang konseptual dan macam-macam, tapi memang karena dasarnya orangnya ini memang artistik dan estetis ya, karya-karyanya selalu enak di mata kita. Ya. Makanya saya suka dengan karya-karyanya, walaupun kadang-kadang juga bisa terlihat aneh. Tapi disitulah apa kebesarannya Hugo. Melihat pamerannya Hugo, aku begitu riang gembira karena dia nampilin hal-hal yang menurutku baru, paling tidak dan sedikit banyak bisa membuka cakrawala aku tentang seni rupa
mungkin nanti dengan media digital, print, atau nanti sound art, nanti ketemu kemana. Di sini juga ngelibatin banyak teman-teman dari musik, dan banyak clothing juga datang. Salut buat Hugo, buat pamerannya, selamat, sukses selalu. Ya ini jarang-jarang lah ada pameran seperti ini. Ya ini Hugo banget. Karena saya tahu Hugo dan beberapa akhir ini kan dia mengilai kuda. Ada apanya namanya, ada kesakitannya gitu. Hugo sekali. Agak ngeri menurut saya. Sebagian ngeri. Mungkin kalau di... Saya senang beberapa karyanya saya senang sekali, dan secara keseluruhan saya senang. Say never again.